Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita akan mendongeng dongeng binatang dengan judul Cici si Kelinci. Dengarkan ya. Aku si Kelinci. Namaku Cici. Dan aku si Kupu-kupu. Namaku Cupu. Teman-teman, kita dengarkan yuk dongengnya. Pada suatu hari, Cici si Kelinci sedang asik bermain-main di taman. Cici melihat seekor kupu-kupu yang sedang terbang. Kemudian, Cici berpikir, alangkah senangnya jika aku bisa terbang seperti kupu-kupu. Aku bisa ke sana, ke sini, tanpa harus capek melompat. Hai Jumbo, senang ya jadi kamu bisa terbang dan punya sayap warna-warni. Makanannya sari bunga yang selalu ada di mana-mana. Kalau aku makanannya wortel, susah mencarinya. Kamu tidak boleh begitu Cici. Kamu juga harus merasa bersyukur dengan pemberian Allah. Kamu dikaruniai wajah yang lucu, sehingga manusia suka sekali memeliharamu. Sedangkan aku, kalau hujan, harus bertengger di bawah pohon atau bunga. Dan pasti aku tetap kebasahan. Kalau kamu masih punya kandang yang bisa melindungimu dari hujan. Iya ya Bu, aku juga beruntung jadi seekor kelinci. Ya Allah, maafkan Cici ya Allah yang tidak bersyukur atas karuniamu. Akhirnya Cici dan si Cupu bermain kembali bersama di taman dengan ceria. Lah teman-teman, kita harus selalu bersyukur atas pemberian dan nikmat yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita tidak boleh iri hati kepada orang lain ya teman-teman. Sampai di sini dulu dongeng kita untuk kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum.